Sebagai manusia, pasti memiliki rasa peri kemanusiaan dalam kehidupan dalam bermasyarakat atau pada lingkungan tempat kita berada. Demikian halnya Ibtu Bintoro di saat melaksanakan tugas pengaturan arus lalu lintas di kawasan Slipi yang padat dan ramai. Dirinya merasa iba manakala melihat seseorang yang sedang menuntun kendaraannya melintas di tengah keramaian lalu lintas. Hal itu disebabkan kurangnya pengecekan bahan bakar oleh si pengendara kepada motornya sebelum melakukan perjalanan. Sehingga motor tersebut kehabisan bahan bakar dan terpaksa si pengendara harus mendorong sepeda motornya ke pom bensin terdekat. Kawasan Slipi merupakan kawasan jalur hijau dan bebas dari pedagang kaki lima, sehingga penjualan bahan bakar dalam bentuk eceran maupun pom bensin tidak akan ditemui si pengendara di wilayah yang selalu dipantau oleh petugas Satpol PP tersebut. Melihat hal itu, Ibtu Bintoro langsung membuka box motor dinasnya, serta mengambil selang dengan panjang 1,5 meter untuk mengalirkan bahan bakar dari sepeda motor dinasnya ke sepeda motor pengendara agar bisa melanjutkan perjalanannya kembali. Inilah gambaran nyata Ibtu Bintoro. Selain tugas pokoknya sebagai anggota Sabara, mengatur, menjaga, dan mengawal, para petugas kepolisian juga hanya manusia biasa yang juga punya rasa kemanusiaan yang tinggi untuk membantu sesamanya. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.